Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Engkau yang kami sembah dan engkau yang kami minta pertolongan. Allah Ta'ala kan iyyaka a'budu wa iyyaka asta'in. Tidak menggunakan dengan lafaz seorang, tapi digunakan dengan lafaz jemaah, agar bila tengah kita solat, kita membayangkan wajah-wajah sahabat kita agar mendapat hidayah macam kita, mendapat pertolongan daripada Allah seumpama dengan kita. Inilah benda yang sudah hilang daripada umat Islam. Sebab itulah kita nak kembali semula, semoga diadakan hubungan silaturahim ini, agar kita rasa bahawa hidup kita sangat memerlukan jemaah Islam, memerlukan kelompok kaum muslimin yang saling boleh bertukar-tukar fikiran, yang boleh bertukar-tukar maklumat, yang boleh bertukar-tukar akan maklum, akan bahan, boleh bertukar-tukar makanan, yang paling mustahak boleh bertukar-tukar dalam kehidupan ini untuk memperkukuhkan saling di antara kita. Sebab itulah yang Nabi bina itu berjaya sehingga kan jadi masyarakat di zaman Nabi seumpama yang Allah rakam di dalam Al-Quran, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim qasasah. Mereka sanggup mengutamakan orang lain walaupun diri mereka sedang menghadapi kesusahan. Apabila ada prajurit yang sedang kehausan akibat ditikam, mereka dalam keadaan hampir menghadapi sakaratul maut, dibawa air untuk diberi minum pada rakan yang pertama. Bila rakan yang sedang dalam keadaan uzur ini akibat ditikam, dia mengambil air untuk diminum, dilihat pada rakan sebelah juga terlantar macam dia, dia pun kata kepada tukang bawa air tadi, pergi bagi pada rakan sebelah, aku tak apa lagi. Dibawalah orang tadi pergi pada rakan sebelah. Rakan sebelah pun nak minum, melihat ada lagi yang ketiga yang sedang dahaga dan juga sengsara macam dia, bagi orang sebelah. Dibawa air kepada orang sebelah, maka orang sebelah pun mengucapkan ucapan yang sama. Ada lagi satu orang yang sedang dia juga kehausan, bagi pada dia. Maka dibawalah kepada orang yang keempat, maka orang keempat kata, bagi balik kepada orang yang pertama tadi. Kawan tadi berlari-lari untuk memberi minum pada rakan yang pertama. Rakan yang pertama sudah pun meninggal dunia, dibawa kembali pada rakan kedua. Rakan kedua pun sudah meninggal dunia. Sampailah ketiga dan keempat, masing-masing mengutamakan saudaranya, walaupun mereka terpaksa mati akibat daripada kehausan dan akibat daripada luka yang parah dalam peperangan, masih lagi mengutamakan saudara se-Islam. Inilah ukhuwah yang dibina oleh Nabi. Dan terasa jauh sekali hidup di zaman hari ini untuk bersilaturahim seumpama itu. Sebab itulah Allah rakamkan di dalam suratul Isra ayat ke-26, bagaimana Allah kata, wa atidzal qurba haqqah wal miskin wa binassabil wa la tubadir tabdira. Maka hendaklah kamu memberikan kepada kaum kerabat haknya, sekurang-kurangnya hubungilah silaturahim dengan saudara dan adik-beradik kita. Sekurang-kurangnya abang yang sudah lama kita tak bercakap, bergaduh dengan sebab tanah, kita hubungilah semula agar kita dapat berhubung silaturahim. Dengan kakak kita, kita bergaduh pasal bab menjaga mak dulu, kita berhubung semula agar kita mendapat memberikan hubungan silaturahim semula. Sebab itulah siapa yang nakkan umurnya panjang, maka hubungkanlah diri dengan silaturahim. Sebab itulah kita kata, sekurang-kurang silaturahim yang harus dibuat oleh umat yang meninggalkan silaturahim pada hari ini adalah tabassam wajhaka sadaqah. Senyumlah kerana senyum itu sedekah. Sekurang-kurangnya itu. Setelah selesai solat berjemaah, bersalam dengan rakan kanan dan rakan yang kiri, pandanglah tepat ke arah matanya dan senyumlah. Itu sekurang-kurangnya. Memandang pula sebelah kiri dan memandang wajah kepada rakan sebelah kiri dan senyumlah. Walaupun kadang-kadang senyum kita taklah cantik sangat macam kerang busuk, senyum juga tuan-tuan agar kita dapat menghubungkan silaturahim. Dan apabila bertemu dengan orang-orang Islam, bertegur-tegurlah. Salahkah kita bila makan di kedai, nampak orang yang pernah kita kenali, kita tegur, apa khabar, dari mana? Susahkah nak buat demikian? Yang jadi sekarang,
bila duduk di kedai makan pernah jumpa orang dikenali, bila tengok buat tak tahu kali ke lain, seolah-olah macam yang dia lihat itu bukan rakan yang pernah dilihat sebelum ini. Sedangkan kalau dihitung-hitung, rumahnya hanya sedang seada selang 3 daripada rumah kawan tersebut. Kenapa sampai tahap hilangnya silaturahim? Akibat itulah kita lihat bila hilang silaturahim, jadilah seumpama apa yang berlaku di negara luar. Apa jadi tuan-tuan? Baru ini masuk di dalam TV3 yang tuan-tuan pun dah lihat video klipnya dalam YouTube. Seorang budak umur 2 tahun yang dilanggar lori tuan-tuan. Dilanggar sebuah van. Bila kena langgar, duduk di bawah van, van tu berhenti. Tetapi terus melenyek budak tersebut dengan perjalanan yang sangat perlahan. Hancur kaki budak tadi. Datang pula sebuah lori menghantam kaki budak tu. Maka hancur lagi. Seramai 18 orang ataupun 19 orang ataupun sekitar belasan orang yang lalu sekitar budak itu langsung tidak pedulikan budak yang kena langgar. Tengok pun tidak, yang melihat sekadar melihat saja, tetapi tidak mengambil tahu dan tak berkata pun, "Eh ya Allah, kesiannya budak ini, eh kesiannya budak ini." Sudah tidak ada perkataan kasih lagi. Bila manusia sudah hilang tercampur perasaan kasih, budak itu dianggap anak patung. Mati-matilah, hidup-hiduplah. Kecuali ada seorang makcik yang datang memegang dia, itu pun hanya letak di tepi. Barulah maknya berlari datang mengambil budak itu dengan penuh penyesalan. Tetapi sudah hilang perasaan kasih sayang manusia di dalam jiwa manusia, yang hanya pentingkan perniagaan, pentingkan kehidupan dan makan semata-mata. Saya berkeyakinan kita akan sampai ke darjat itu kalau kita tidak saling mengambil tahu. Pernahkah kita rasa seronok hidup di kampung dulu? Orang tak tanya nama kita. Orang tanya, "Hang anak siapa?" Kenapa orang dulu tanya, "Hang anak siapa?" Ataupun, "Hang cucu siapa?" Sebab tanya itu nak bagi tahu, kalau aku kenal tuan hang, hang buat benda salah di jalan, aku boleh tegur. Sebab tu orang dulu, kita teringat lagi masa zaman kita kanak-kanak, tengah mandi sungai. Tengah-tengah mandi sungai, ada satu pakcik tengking kita, "Woi! Mandi sungai, tengah-tengah hari ni." Kita tak berhati dah pakcik tu, lari terus tuan-tuan. Sebab apa kita tahu, kalau kita beralih tengok muka pakcik tu kenal kita, dia akan kata, "Oh, hang cucu Mak Zain, oh, nanti aku repot," kata orang hang. Itu yang menyebabkan kita takut untuk merhati kawan tadi. Kawan yang tengking tu pun kaki bukan ada, pakai kursi roda ya tuan-tuan. Tapi kita sangat takut kerana harmoni hidup dalam kampung. Cuba hari ini tuan-tuan pergi tengking, ada pasangan couple yang duduk di tengah padang. Tuan-tuan kata padanya, "Hoi." Agak-agak dia jawab apa tuan-tuan? Dia jawab, "Hoi." Kita kata, "Budak dia kau ajak aku pi sagi." Dia jawab, "Kalau pakcik berani bayar." "Eh, aku lapor sagi. Saya terajam pakcik sagi." Kenapa? Kenapa? Sebab kita tak kenal mak bapak dia siapa. Walaupun dia budak dan kita tak kenal siapa keluarganya, menyebabkan dia tak rasa malu nak menengking pakcik yang sedang menegur dia. Inilah hilangnya silaturahim dalam kehidupan manusia. Bagaimana nak membentuk balik ini sedangkan kita berkongsi dinding? Fahamkah kita, masyarakat kita rumahnya berkongsi dinding? Kalau ditepuk dinding sebelah, nampak apa yang dibuat oleh orang di sebelah rumah. Tetapi masyarakat di kampung, mereka tidak bertembung dinding. Rumah mereka semua-semua, mereka duduk di sini, mereka duduk di sini, rumah yang semua-semua itu. Tetapi kalau pergi tanya, "Tu rumah siapa? Tu rumah siapa? Tu rumah siapa?" maka orang tu boleh jawab, "Tu rumah Mak Ed, ada anak 7, bini 2. Tu rumah Dolar, bini 3, anak tak ada lagi. Yang tu rumah Pak Karim, dia anak terona tua." Maknanya orang boleh bagi tahu setiap rumah tu siapa. Cuba hari ni ditanya, "Abang, rumah sebelah siapa?" "I'm sorry, I don't know. Don't ask me." Tuan-tuan, tanya lagi jiran sebelah, "Siapa yang rumah sebelah ni?" "Eh, lupa Karim ke Dolah atau nama dia, tak pernah ingat dah." Inilah silaturahim yang berlaku. Walaupun kita berkongsi dinding, tetapi hati kita berpisah. Masyarakat kampung walaupun tidak bertemu dinding, tetapi hati mereka berkasih sayang sesama mereka.
Mana lagi kan kita cari kebahagiaan duduk di rumah tangga, duduk di zaman yang baik ini. Sebab itulah Nabi kata empat daripada kebahagiaan. Pertamanya, kamu dapat isteri yang salihah. Antakuna lahu zaujatan salihah. Dapat isteri yang salihah. Yang kedua, wa auladahu kulluhum salihin. Dapat anak-anak yang semuanya soleh. Yang ketiga, kawan-kawannya yang sentiasa memberikan perhatian dan tunjuk ajar kepadanya. Yang keempat, rezekinya duduk di negerinya. Itulah kebahagiaan seseorang anak Adam. Jom kita cari kembali kebahagiaan ini agar kita mendapat semula nilai yang hilang. Mulakanlah dengan yang paling ringan, senyum. Mula-mula fanazratun, tengok. Lepas tengok, jangan beralih muka bila orang tu tengok kita. Senyum pada dia. Yang saya sebut ni untuk laki-laki dengan laki-laki, ya. Jangan dibuat di antara laki-laki dengan perempuan. Pantang tengok janda, senyum dia. Itu tak betul. Yang kita kata melihat kepada rakan laki-laki. Bila dia pandang kita, kita campakkan senyuman pada dia. Bila sampai dekat dia, assalamualaikum. Duk mana? Bawa pindah lah. 25 tahun dah di sini. Rumah tak mana? Jauh pun. Rumah nombor 11. Loh, saya rumah nombor 12. Tuan-tuan, jiran perempuannya sebab tak pernah senyum, tuan-tuan. Alangkah baiknya kalau bersenyum agar dapat dihubungkan silaturahim yang penuh bahagia ini. Bayang tengok, bila jadi masalah, maka pasti orang akan membantu kita. Pernah terjadi di kawasan saya, tuan-tuan. Orang di depan rumah ada, tetapi di belakang rumah orang itu pergi kerja. Tuan rumah itu pergi kerja. Tapi sebab tidak berhubung silaturahim, yang belakang rumah ini ada satu lori datang mengangkut semua barang-barang dalam rumahnya. Tengah-tengah hari dibawa lari. Bila tuan rumah tu balik, rupanya sang pencuri dah masuk rumah. Jiran yang melihat peristiwa tadi kata apa? Dah ingat orang pindah, tak tahu pula orang curi. Nampak? Inilah hilangnya hubungan itu. Marilah kita hubungkan semula kekuatan itu. Tanpa mengira kita orang mana pun, jangan menganggap orang yang daripada Indonesia lebih rendah darjat pada kita dah. Mereka tetap rakan taulan kita dan sahabat kita. Jangan menganggap orang Bangladesh, kita panggil dia pun Bangla. Jangan, dia juga rakan taulan yang perlu kita jaga kebajikan dan kebaikannya. Selama mana mereka berpegang dengan Islam, kita jaga kebajikan mereka. Jangan diputuskan hubungan mereka. Bahkan Allah menegur siapa yang tidak menunaikan dan memutuskan silaturahim ini. Allah sebut dalam surah Al-Baqarah di dalam ayat 27, alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqi wa yaqta'una ma amara Allah bih ayyu salaw yufsiduna fil ard ulaika humul khasirun. Dan orang-orang yang memutuskan janji mereka dengan Allah, melanggar perjanjian dengan Allah, maksudnya tidak melaksanakan hukum Islam, dan mereka yang memutuskan hubungan silaturahim di kalangan manusia, dan mereka yang melakukan kerosakan di muka bumi, inilah orang yang rugi di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Mari kita kuatkan ukhuwah ini. Mari kita berkata, ya akhi, ana uhibbuka, wahai saudara, aku kasih kepadamu. Dan orang itu pula membalas, ana uhibbuka aidan, aku juga sayang padamu. Inilah ucapan yang kita nanti-nantikan. Mudah-mudahan hubungan silaturahim kita menjadi baik. Allah berkati kita. InsyaAllah rahmat Allah pasti turun kepada kita. Maka jadilah negeri ini baldatun tayyibah wa rabbun ghafur. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum ولسائر المسلمين والمسلمات إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وسلم وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا رسول الله أجمعين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي جعلنا من المسلمين ورزقنا من الطيبات وفرض علينا بالجهاد. أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا